3, 2, 1. Iya. Band berhasil merespon perintah suara. Indikator sound juga menyala berwarna hijau. Langsung keluar ruang start. Iya, menuju menghindari boneka berhasil. Menuju memasuki ruang 4 berhasil. Iya, api padam. Band berhasil memadamkan api pada detik ke 24,2. Kita lihat sekarang apakah Bob akan mengambil bonus return trip, yaitu kembali ke titik start. Iya. Berhasil. Apa akan dimulai? Ya, 1. Iya, 4 sudah berhasil. Start menggunakan perintah suara dan robot berhasil merespon dengan baik. Indikator api menyala, berhasil menghindari kita. Iya, mengelilingi ruang 4, ruang yang ada apinya. Sekarang kita akan saksikan, harus masuk seluruh badan. Iya, seluruh badan masuk. Iya, api padam. Batara Wijaya berhasil memadamkan api pada detik ke 22,4. Iya, apakah bonus detik akan diambil? Iya, saya sekali. Iya, apa-apa sudah dilakukan dan berhasil. Abinara 1 start dengan menggunakan perintah suara. Berusaha keluar sekarang. Iya, berhasil keluar dan berhasil memasuki ruang kosong. Ya, siap-siap memasuki ruang api sekarang. Seluruh badan harus masuk. Ya, belum. Ya, sudah masuk seluruh badan. Dilakukan pemadaman dan berhasil. Api nara 1 berhasil. Api pada sesi kedua ini dalam waktu 44,4 detik. Ya, kita lihat apakah bonus return trip akan diambil. Syarat untuk return trip adalah tidak boleh memasuki ruang lain selain ruang start. Iya, salah. Iya, perintah suara sudah diberikan dan merespon dengan baik. Garing pun, garing pang ya. Iya, berhasil keluar ruang start, memasuki ruang kosong. Awas, di tangan boneka kucing, berhasil dilewati. Iya, mengelilingi ruang api sekarang, siap kuat. Ya, harus seluruh badan masuk. Ya, belum. Ya, masuk sudah. Persiapan pemadaman. Ya, salah arah. Sekali lagi coba. Wah, sayang. Satu, iya, perintah suara sudah dibunyikan dan robot Kingobot berhasil meresponnya. Perlu diketahui di sini bahwa robot harus bisa membedakan perintah suara yang berupa tone dari namanya suara yang penonton. Kira-kira semua cowok suara yang ada buta yang berbunyi. Semua orang pasti ini tetap ya. Jadi kan anggapannya diameter untuk sami ini kita tetap dinding jadi. Kontrol. Wis kaya potonganan terus sih. Tadi dia iki PID-ne iki jare kanan tok, bukan PID kiri. Ora materi sih. Dari ruang start. Thank you.
Ya, keluar ruang start. Teman grup mau siapa tuh? Perintah suara akan dibunyikan. 3, 2, 1 go. Iya, berhasil ya. Robot merespon perintah suara dari pasukannya menuju pintu keluar. Ya, berada di tengah arena sekarang. Awas, memasuki lagi ruang satu. Menghadapi boneka. Ya, berarti kembali. Oke, mengelilingi ruang api sekarang. Siap-siap masuk. Iya, sudah masuk seluruh badan. Dilakukan pemadaman. Ya, api langsung padam ya. Mr. Cool berhasil memadamkan api pada detik 4/7/2. Kita lihat sekarang apakah berhasil kembali ke home. Ya, Abang, robot berhasil. Start dengan baik ya. Ya, menghindari boneka. Menuju ruang api sekarang. Iya, seluruh badan sudah masuk. Dilakukan pemadaman, apakah berhasil? Iya, api berhasil dipadamkan dalam waktu 36,9 detik. Iya, apakah bonus kembali ke home akan diambil? Dengan syarat tidak boleh masuk ke ruang lain selain ruang start. Dan berhenti total di sana. Iya. Iya, perintah suara sudah diberikan dan berhasil. Indikator sound sudah menyala berwarna hijau. Menandakan robot sudah mendeteksi perintah. Baik, sudah keluar dari ruang start. Langsung kelihatannya menuju ruang api. Iya, dari boneka dulu sebelum. Iya, ya, masuk seluruh badan. Iya, dilakukan pemadaman dan berhasil. Api berhasil padam pada detik 26,2. Iya, apakah meter trip diambil? Saat dengan baik. Keluar ruang memasuki ruang kosong, mencari dan keluar kembali karena api tidak ada. Ya, memasuki ruang kosong kembali, mencari dan tidak ada api, lalu keluar.
Dewa Yani pada sesi pertama berhasil memadamkan api. Ya, kita akan saksikan. Baik. Menuju ke ruang api kelihatannya ya. Iya. Masuk seluruh badan. Iya, padamkan langsung ya. Selamat untuk Dewa Yani berhasil memadamkan api pada detik ke 64,6. Apakah bonus return trip akan diambil? Dengan cara tidak boleh memasuki ruang lain, hati-hati memasuki ruang. Satu, dua. Iya, Megalodon berhasil merespon perintah suara. Keluar ruangan. Ya, belum masuk. Harus seluruh badan masuk untuk dapat posisi memasuki ruangan. Kelihatannya belum masuk. Kembali memasuki ruang kosong, harus seluruh badan masuk untuk dapat kalau belum masuk. Iya, masih belum masuk. Iya, robot sudah mendekati ruang api sekarang. Berhadapan dengan boneka kunci, dia menggeser senjatanya. Berapa kali menggeser? Satu kali. Dia merupakan penalti 50 detik. Baik, masuk. Iya, sudah memasuki ruang api. Apakah berhasil melakukan pemadaman? Berusaha mencari titik api yang pas untuk dipadamkan, namun belum ketemu kelihatannya. Waktu 169 detik dari 300 detik yang disediakan, masih banyak waktu. Baik, kelihatannya sudah mendekati. Iya. Nah, ini dia. Oke, api berhasil dipadamkan oleh RL Megalodon ya, pada detik 190,8. Dengan demikian Megalodon akan maju ke babak selanjutnya. Ya, apakah bonus kembali? 3, 2, 1, go! Timer berjalan, ya. Akan diberi waktu 300 detik dalam misi pemadaman api ini. Ya, keluar ruangan. Masuk di lorong. Mengelilingi ruang 4. Ya, waktu.
dari wanita berhasil dilanjutkan pertandingan dia kembali ke jalur yang sama. Iya, mau masuki ruang kosong, mencari api tidak ada, keluar lagi. Memasuki ruang kosong lagi, mencari api tidak ada, keluar lagi. Iya, ruang terakhir sekarang. Ruang yang ada apinya, masuk ke dalam ruangan. Iya, dilakukan pemadaman dan berhasil untuk selamat ya, 3 kali berturut-turut. Di 3 sesi berhasil. Kita lihat apakah bonus bukan trip di go. Iya, start berhasil ya menggunakan perintah suara. Keluar ruang start. Berada di lorong sekarang Bakar Jaya. 90 detik tersisa. Ya, kita lihat. Iya, memasuki ruang kosong, mencari ya, api, tidak ada, keluar lagi. Langsung mendapat skor 20. Kita tunggu apakah bisa ya, menuju ruang api. Sekarang kita saksikan masuk ke ruang api. Iya, 20 juga. Iya, dilakukan pemadaman dan berhasil. Api ya, berhasil padam pada detik ke 40,4 detik. Setelah selesai, kita akan menunggu hasil perhitungan nilai. Iya, namun sayang sekali. 2, 1, go. Iya, kita berhasil ya. Keluar ruang start, memasuki ruang kosong. Iya, baik, persiapan telah selesai. Mencari api tidak ada, keluar lagi. Memasuki ruang kosong kedua. Mencari api tidak ada, keluar lagi. Ya, memasuki kembali ruang yang sama sehingga bonus variabel door location hilang. Iya, menabrak. Ya, satu, go. Go. Iya, start berhasil menggunakan perintah suara. Keluar ruangan, menghadapi rintangan, ya menggeser ya, sempat menggeser. Boneka kucing, ini merupakan penalti. Ya, urai. Ya, setelah dilakukan cek ketiga. Ya, hati-hati menggeser lagi nanti. Ya, tidak. Memasuki ruang kosong. Mencari api tidak ada, keluar lagi. Ya, robot bisa dinonaktifkan. Iya, berjalan di lorong menuju ruang. Baik, mana ini ruang api? Iya, sayang sekali tidak menggeser boneka lagi. Berhasil upaya dalam waktu 1 menit 10 detik. Iya, memasuki ruang kosong kedua, mencari api tidak ada, keluar lagi. Ya, ruang terakhir sekarang kita akan saksikan. Gareng, apakah berhasil memadamkan? Kita meminta pas ya, api belum padam, dengan demikian Gareng Bang gagal. Gol. Iya, start berhasil dengan baik untuk video bot. Keluar ruang start. Berjalan di lorong, memutari ruang start. Menghadapi rintangan boneka kucing dan berhasil. Iya, dalam masa melewat. Kembali di jalan. Iya. Iya, menuju ke ruang api langsung. Iya, masuk program. Memasuki ruang api. Iya, hampir dekat ke titik api. Apa yang terjadi? Masih berusaha positioning kelihatannya, iya di depan api sekarang. Masih positioning, iya di depan api.
indikator menyala. Iya. Dan dilakukan pemadaman berhasil. Iya, Injobo berhasil memadamkan api dalam waktu 71,2 detik. Apakah berhasil mengambil bonus return trip sekarang kembali ke home dengan catatan tidak boleh memasuki ruang lain selain ruang start. Iya, satu go. Iya, robot berhasil start menggunakan perintah suara keluar dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, berusaha mencari api. Sekarang sudah keluar ruang start, berada di lorong. Iya, awas menghadapi rintangan boneka kucing, sempat menggeser, memasuki ruang kosong, mencari api. Iya, keluar lagi. Kembali berada di lorong menuju ke ruang api, kelihatannya belok kanan. Iya, di depan pintu ruang api. Iya, masuk seluruh badan sudah. Iya, di depan api. Siap-siap pemadaman. Posisi ini. Awas menabrak lilin. Iya, menabrak lilin. Ini merupakan penalti. Menabrak sekali lagi. Iya, jangan sampai jatuh. Iya, menyenggol lagi. Berusaha positioning, kelihatannya Mas Masuk ketemu titik yang pas ini. Kita beri kesempatan, waktu masih panjang. Sudah berjalan. Iya, alhamdulillah api akhirnya padam pada detik ke 122,4. Iya, apakah akan mengambil bonus return trip kembali ke home dengan catatan tidak boleh memasuki ruang lain selain ruang start. Iya, belum masuk ini ya. Definisi masuk harus seluruh badan melewati garis putih. Jadi masih start. Iya, masih belum masuk. Oke, masih sah untuk return trip ya. Iya, ini adalah ruang start. Harus masuk seluruh badan dan berhenti total. Apa yang terjadi? Error kelihatannya. Masih ada harapan ya. Return trip diberi waktu. Iya, masih belum masuk definisi ruang, memasuki ruangan. Bahas sekali lagi. Untuk return trip, robot harus masuk seluruh badan di ruang start dan di total. Dan tidak mungkin pihak lain. Nah, masih belum memasuki. Iya, waktu sudah habis. Waktu habis. Go.
Iya, pasti merespon berita suatu. Keluar ruang start, berjalan di lorong sekarang, mengelilingi ruang start, ruang ya menghadapi rintangan boneka kucing berhasil. Berjalan di lorong sekarang, Mr. Cool. Apakah berbelok ke kanan? Ya, berbelok ke kanan, menuju ruang api sekarang. Iya, memasuki ruang api, dekat api, positioning sekarang. Iya. Apakah berhasil padam? Ya, api padam. Sekarang untuk Mr. MK8, api berhasil padamkan dalam waktu 50,9 detik. Kita lihat sekarang apakah Mr. Cool akan mengambil bonus return trip atau kembali ke home. Masih berada di ruang api. Iya, ada go. Ya, berhasil. Iya, keluar ruangan. Iya, berjalan di lorong mengelilingi ruang 4, menghadapi rintangan namun dilewat. Iya, sudah memasuki ruang kosong, mencari api dan keluar lagi. Iya, berjalan di lorong menuju ruang api, belok kanan. Iya, betul. Di depan pintu ruang api, masuk sekarang seluruh badan. Positioning, mencari api. Iya, api langsung dipadamkan. Selamat untuk Al Jazari, pada sesi ketiga ini berhasil padamkan api pada detik 4,4. Iya, return trip. Iya, start dimulai. Iya, Eloro berhasil merespon perintah suara. Iya, sudah keluar ruangan. Memasuki ruang kosong, mencari api tidak ada. Keluar lagi, memasuki ruang kosong kedua. Mencari api tidak ada, dan terakhir memasuki ruang api sekarang. Ya, kita akan saksikan. Ya, api padam. Elero berhasil memadamkan api dalam waktu 33,1 detik. Kita saksikan apakah bonus return diambil. Go. Ya, hewan ini berhasil start dengan baik, menghindari rintangan boneka kucing. Dia memasuki ruang kosong, mencari api tidak ada, keluar lagi, memasuki ruang kosong yang kedua, mencari api tidak ada, keluar lagi. Iya, ruang terakhir sekarang. Dewa Yani, apakah berhasil masuk ke ruang api sekarang? Di depan api, siap-siap pemadaman, iya. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 42,9 detik. Dan sekarang apakah bonus rupiah akan diambil? Megalobot berhasil start dengan baik. Ya, sayang sekali. Iya, start berhasil untuk EWS
Andromeda dari Universitas Diponegoro. Keluar ruang start, langsung menuju ruang api kelihatannya. Iya, masuk seluruh badan. Positioning, mencari api. Iya, api padam. Ewan Andromeda berhasil memadamkan api 17,7 detik. Ya, bonus return trip. Kembali ke home, apakah diambil? Iya. Harus berhenti, iya. Iya, dan berhasil mencoba dalam. Iya, peserta meminta satu, go. Iya, Kiro Afna hasil start dengan baik. Iya, Kiro Afna keluar ruang start menghadapi rintangan boneka kucing, menggeser, awas jangan sampai melewati. Iya, pesan. Iya, Petro Info berhasil start dengan baik. Keluar ruang start, Petro Info. Iya, berjalan di lorong, sekarang mengelilingi ruang 4. Ruang start. Hati-hati menghadapi rintangan boneka kucing. Ya, belum sempat. Ya, memasuki ruang kosong sudah berhasil. Mencari api tidak ada. Ini loh. Hetero Evo menuju ruang api sekarang. Iya, jalan hijau lah. Ada tetesan air. Bonus SD Mister hilang. Ini masih berada di luar ruangan. Ya, sudah masuk ruangan sekarang. Posisi ini awas menabrak. Iya, sempat menyentuh mulut. Padamkan api. Oke, Terebo berhasil memadamkan api dalam waktu 82,3 detik. Ya, apakah bonus return trip akan diambil? Di 15 tahun sekarang? Oh, ya. Kapisana 1 berhasil start. Iya, diberi pembatas waktu 30 detik karena robot masih berada di titik yang sama. Oke. Lepas ya. Keluar ruang start. Masuki ruang kosong. Keluar lagi. Masuki ruang kosong, keluar lagi. Iya, ruang terakhir ya. Ruang yang ada apinya. Ya, belum masuk. Kaki masih berada di luar ya. Dinyatakan pemadaman tidak sah. Dan ini kena disuai.